Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat Masjid Raya Jamaah Salat Zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum zuhur pada hari ini kita akan coba mengupas bagaimana mengupgrade atau menaikkan posisi kewajiban itu menjadi hak. Karena dalam seluruh kalimat yang kita dengar selalu muncul kata hak baru kewajiban. Di dalam peraturan perundang-undangan pun kita selalu mendengar hak dan kewajiban. Padahal dalam prakteknya sebenarnya mendahulu kewajiban baru kemudian hak. Misalnya kita menunaikan sesuatu kepada Allah, baru kita meminta hak kita kepada Allah. Mahasiswa atau siswa menunaikan kewajibannya dulu membayar SPP atau uang kuliah, baru kemudian mahasiswa meminta haknya untuk proses belajar mengajar. Pegawai negeri juga demikian, menunaikan kewajibannya dulu, baru di ujung bulan atau awal bulan yang baru baru menerima hak dari kewajiban yang sudah ditunaikan. Tapi di dalam tata kalimat selalu didahulukan hak dan kewajiban, seakan-akan dahulu hak baru kemudian kewajiban. Lalu bagaimana sebenarnya di dalam Islam? Di dalam Islam kita sering menyamakan antara hak dan kewajiban. Misalnya ada hadis riwayat Abu Hurairah. Padahal awal ayat, awal hadis ini disebut dengan hakul muslim, alal muslim sittah. Jadi di situ bukan kewajiban, tetapi hak. Ada 6 hak orang muslim kepada sesama muslim lainnya. Pertama, menjawab salam. Sering kita kedepankan menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Berarti kita masih menerjemahkannya dengan kewajiban. Padahal sebenarnya itu adalah hak kita untuk menjawab salam. Kemudian memenuhi undangan, pesta, segala macam, itu kita sering terjemahkan dengan kewajiban, padahal itu adalah hak kita. Kemudian saling menasihati, juga hak kita. Kemudian mendoakan saudara yang bersin, yarhamukallah, yahdikumullah. Ketika kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar, yarhamukallah, kita balas kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian menjenguk saudara yang sakit, karena menjenguk orang yang sakit itu berarti
mengurangi dosa kita, karena kita satu saat juga akan sakit. Itu juga hak, bukan kewajiban. Kemudian mengurus kematian dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat sekalian, ketika kita masih mengedepankan kewajiban dalam beribadah ini, maka kita hanya akan mendapat pahala atau reward, atau mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat berjamaah ini, bagi yang sholat sendirian, dia dapat pahala 1, kemudian sholat berjamaah dapat pahala 27. Nah, orang berbondong-bondong ke masjid hanya mengharapkan pahala 27. Jadi itu adalah semacam kewajiban pribadi kita. Tapi sebenarnya ketika kita tunaikan itu sebagai hak, maka kita akan menjaga silaturahim dengan sesama jamaah. Ketemu, saling bercengkeramat, segala macam, berjabat tangan, maka hak kita akan kita tunaikan di situ. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, oleh karenanya ketika misalnya dalam acara tertentu, dalam acara tertentu, upacara, apakah seminar, apakah ceramah umum, segala macam, pembukaan ini dan itunya, sering orang tidak diam ketika ada kata sambutan, ceramah, ada kata nasihat, segala macam. Sering orang tidak diam. Umumnya dulu orang berbicara kiri kanan. Sekarang orang aktif dengan gadgetnya, dengan handphonenya ketika di depan orang sedang berceramah. Ketika orang di depan orang sedang memberi tausiah, nasihat, ketika orang di depan memberikan sambutan. Diam juga, tetapi diamnya adalah ada kepentingan lain. Dia sedang tidak berada di dalam ruangan itu. Tetapi ketika ada kalimat dari protokol, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama berdoa, kita aminkan, maka majulah yang membacakan doa ke depan, dan coba saksikan, tidak ada peserta atau audiens yang mengaktifkan handphonenya. Tidak ada lagi yang berbicara di belakang, segala macam, di samping kiri dan kanan. Semuanya terdiam. Kalau jarum jatuh akan kedengaran. Begitu heningnya ketika doa itu diucapkan, semua mengadakan tangan dan membaca amin. Kenapa terdiam? Karena di situ kita sedang menuntut hak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkenankan apa yang kita minta. Tetapi ketika acara-acara sebelumnya tadi, kita tidak merasa berkewajiban untuk mendengar atau menyaksikannya. Tapi kalau sudah bicara hak, maka kita agak bagian daripada orang yang berhak. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, banyak orang yang menuntut hak, tetapi kewajibannya tidak ditunaikannya. Banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta dapat rezeki, dilapangkan hidup, segala macam, berkah, ditambah ilmu. Tetapi dia tidak menunaikan sesuatu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sulit Allah akan memperkenankan. Misalnya begini, dalam Al-Fatihah, Allah mendahulukan iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi baru Allah akan memperkenankan apa yang kita harap setelah kita melakukan iyyaka na'budu. Akan engkau kami menyembah. Lalu kemudian akan engkau kami meminta pertolongan. Permintaan sampai ke ujung itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalannya. Itu semua adalah permintaan. Permintaan dari wa iyyaka nasta'in, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah kalau iyyaka na'budu itu kita tunaikan dengan penuh khusyuk dan penuh istiqamah
dan penuh konsentrasi dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang sering tidak kita ucapkan. Banyak orang yang berlama-lama di masjid, kata sebagian penceramah, orang yang taat kepada Allah rezekinya murah. Tetapi sering ke masjid, rezekinya itu ke itu juga, maka dia akan keluar ke masjid, maka dia akan menjauh dari masjid. Kenapa demikian? Karena kewajiban tadi dia tidak naikkan menjadi hak. Oleh karenanya, menyantuni fakir miskin itu bukan kewajiban kita, itu adalah hak kita. Memberi makan anak yatim itu adalah hak kita, bukan kewajiban kita. Salat lima waktu ini bukan kewajiban sebenarnya, tetapi adalah hak kita. Puasa Ramadan adalah hak kita. Menafkahi keluarga, istri dan anak-anak itu adalah hak kita sebenarnya, bukan kewajiban. Kalau masih kewajiban mah, maka kita masih mengharapkan reward, pahala, keuntungan, apa yang ada pada kita segala macam. Mendatangi undangan, pesta segala macam, kalau kita bilang itu adalah kewajiban, maka kita berharap pada satu saat kita pesta orang akan datang pula. Tapi kalau kita naikkan itu menjadi sebuah hak, maka kita akan kekurangan kalau hak itu tidak kita tunaikan. Sehingga apa pengaruhnya? Maka dia akan berpengaruh kepada diri kita masing-masing. Kita akan merasa kekurangan kalau kita tidak menyantuni anak yatim. Kita merasa kekurangan kalau kita tidak santuni fakir miskin. Dan kita akan merasa kekurangan atau kehilangan kalau tidak kita tidak menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunat. Nah, oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat sekalian, secara perlahan, selagi usia kita masih ada, maka naikkanlah kewajiban-kewajiban yang kita lakukan selama ini menjadi hak yang harus kita tunaikan. Demikian saja kuliah zuhur kita pada hari ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.